Sesungguhnya, memurnikan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintah hamba-hambanya kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan peribadatan mereka hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, Sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pelanggaran terbesar dalam pandangan syariat. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar maksudnya mengangkat sesembahan di samping Allah, seperti syiriknya kaum Nasrani dan para penyembah kubur. Syirik seperti ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirik kecil, maknanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal niat dan tujuan. Pelaku syirik kecil ini, dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepada Allah, tetapi dia memiliki niat lain di dalam hatinya, selain dari mengharap ridha Allah dan pahalanya. Sebagai contoh, seorang yang berinfak di jalan Allah tetapi di dalam hatinya terselip niat mengharap pujian manusia di samping mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amal saleh atau ibadah yang tersisipi niat semacam ini sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya, tidak memberinya pahala sedikitpun. bahkan pelakunya diancam dengan azab neraka wal iyadu billah jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal saleh apapun kecuali jika memenuhi dua syarat yaitu niatnya ikhlas semata-mata karena Allah dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة الله تعالى برفرمن انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اكو سماسكالي تدابته بادسكتو سيابسجى ياملكوكا سواتوك شركا مكا aku akan meninggalkannya bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita semua dari bahaya ria atau sum'ah. Sum'ah artinya beramal saleh yang disyariatkan Allah namun dengan disisipi niat agar manusia mendengar tentang amal salehnya. Ria dan sum'ah akan menggugurkan amal-amal seseorang dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk memurnikan niat dan tujuan kita dalam beramal saleh Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan jujur dalam beramal